Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, adik-adik mahasiswa. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk materi SIM ya. Jadi kita ketemu dalam 16 kali pertemuan, dua di antaranya adalah UTS dan UAS. Nah, ini adalah materi yang akan Bapak sampaikan selama satu semester ya. Jadi ada 14 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama yaitu Bapak akan membahas tentang C2C fenomenon ya, atau fenomena. Kemudian pertemuan kedua yaitu Bapak akan membahas tentang CRM ya, berbasis teknologi informasi. Kemudian pertemuan ketiga Bapak akan membahas tentang analisis kasus cyber laughing ya. Kemudian pertemuan keempat yaitu Bapak akan membahas tentang information system strategy atau strategi sistem informasi. Kemudian pertemuan kelima yaitu Bapak akan membahas tentang financial technology in company. Kemudian pertemuan keenamnya yaitu Bapak akan bahas tentang IT security policy in company. Pertemuan tujuhnya yaitu Bapak akan bahas tentang IT competitive advantage ya. Dan pertemuan delapannya adalah UTS. Kemudian setelah UTS nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan 9 yaitu Bapak akan bahas tentang transaction cost theory. Kemudian pertemuan 10-nya yaitu Bapak akan bahas tentang kajian teori domain name dan branding. Kemudian pertemuan ke-11-nya yaitu tentang cyber laughing and goal breaking ya. Kemudian pertemuan 12-nya yaitu privasi. Kemudian pertemuan 13-nya yaitu Bapak akan bahas tentang GoPay ya sebagai bukti sukses fintech di Indonesia. Kemudian pertemuan 14-nya yaitu kegagalan toko cash ya. Dan pertemuan 15-nya yaitu redesign organization by IT atau teknologi informasi. Dan pertemuan 16-nya yaitu UAS. Okay. Kemudian setelah UAS mahasiswa diberikan kesempatan untuk komplain nilai ya. Jika memang dalam UAS-nya memang mahasiswa itu merasa benar menjawabnya ya, itu boleh komplain nilai. Oke. Komplain nilainya ke bagian BAK ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk ke materi C2C ya atau fenomenon atau fenomena. Oke. Nah, nama Bapak Kiswanto ya, STM.com. Bapak dosen tetap sistem informasi Fakultas Teknologi Informasi ya. Kemudian selanjutnya itu penjelasan pendahuluan ya. Jadi semakin cepatnya perkembangan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka saat ini membuka proses transaksi dapat dilakukan dengan online ya. Jadi dengan kemajuan teknologi, semuanya transaksi dapat dilakukan melalui online, baik itu menggunakan handphone ya, laptop ya, kemudian menggunakan komputer ya, dan sebagainya. Kemudian semua orang yang ada di muka bumi dengan terhubung internet dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya menggunakan media komputer, laptop, dan gadget ya. Oke. Kemudian tren yang terjadi dalam kenaikan usaha penjualan online ini merupakan salah satu bukti ya yang tidak terbantahkan ya, yang membuat pola hubungan dengan konsumen mengalami perubahan. Yang dulunya konvensional ya, hubungan antara perusahaan dengan konsumen itu sangat ya dilakukan dengan konvensional ya, menempuh
jalur yang berbeda ya, tapi di masa perkembangan teknologi yang semakin canggih bisa melalui online WA ya, kemudian web ya, gitu, dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang e-commerce. Jadi dalam e-commerce ini terdapat berbagai jenis teknik penjualan ya. Salah satunya adalah C2C ya, atau consumer to consumer ya, atau konsumen to konsumen. Dalam hal ini bisnis ini disebut juga dengan bisnis jual beli online shopping ya, atau belanja online. Oke, itu penjelasan e-commerce. Kemudian selanjutnya yaitu masih lanjutannya tentang e-commerce. Jadi dalam e-commerce ini terdapat berbagai jenis teknik penjualan, salah satunya adalah C2C tadi ya. Jadi dalam hal ini bisnis ini disebut juga dengan bisnis jual beli online shopping ya, atau belanja online ya. Bisnis online shopping ternyata tidak hanya menjadi peluang bagi para pebisnis, tetapi menjadi peluang bagi para penjahat yang mencoba memanfaatkan tren ini untuk melakukan penipuan. Jadi konsumen pun harus berhati-hati dalam melakukan belanja online ya. Maka yang harus dilihat adalah e-commerce-nya, baik itu Shopee, Lazada, ya, Bukalapak dan sebagainya. Jangan sampai barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipesan ya. Oke, contoh kasus C2C ya. Misalnya yang pertama adalah beberapa kasus yang terjadi adalah ketika konsumen sudah mengirim transfer uang ke rekening bersangkutan, namun barang yang dipesan tak kunjung dikirim ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian konsumen ya. Harus berhati-hati. Kemudian bahkan ada yang mengirim barang ya, namun isi paketnya ternyata sampah atau tidak sesuai dan lain-lain. Nah, ini contoh kasus C2C. Kemudian studi kasus praktik kecurangan pada e-commerce C2C di situs OLX ya, .co.id. Oke. Permasalahan OLX ya, di .co.id. Jadi dari analisa ya, studi kasus praktik kecurangan pada e-commerce OLX. Ya, yang pertama, banyak sekali penjual ya, individu maupun organisasi yang melakukan tindak penipuan kepada calon pembeli. Ya, ini permasalahan pertama. Kemudian permasalahan kedua, tidak seriusnya penjual dalam menjual barang maupun jasa yang terjadi di OLX ya, atau e-commerce tersebut. Kemudian barang dan jasa yang sudah terjual masih banyak yang terpampang dan tidak ditindaklanjuti oleh penjual ya. Oke, itu permasalahan ketiga. Kemudian keempat, tertumpuknya iklan gratis. Oke, kemudian selanjutnya pembahasan masa tayang iklan gratis di e-commerce tersebut. Kemudian keenamnya yaitu informasi yang diberikan oleh pihak OLX ya, .co.id sangat kurang dan tidak ada tindakan dari pihak ya, e-commerce tersebut tentang kesalahan. Dan permasalahan ketujuhnya yaitu pada iklan-iklan yang tidak memberikan harga pantas, tepat atau lokasi yang tidak ada fiturnya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada gambar atau foto yang memperlihatkan keadaan barang yang dijual. Nah, ini adalah analisa ya yang didapat dari permasalahan e-commerce ya. E-commerce yaitu OLX ya. Gitu. Dari hasil analisa studi kasus praktik kecurangan pada e-commerce.
Kemudian selanjutnya yaitu contoh gambar tujuan utama SIM. Nah, ini adalah contoh gambar tujuan utama SIM ya. Jadi apa itu SIM? Jadi sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas ya, yaitu guna membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Dan dalam hal ini manajer ya, gitu, bisa mengetahui sumber informasinya baik itu dari internal ataupun eksternal ya, untuk mendapatkan sebuah informasi yang berkualitas sehingga manajer bisa mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan seorang manajer itu efeknya berdampak pada efek internal ataupun eksternal, kemudian bisa bandingkan dengan standar ya, yaitu standar SOP di organisasi atau perusahaan itu seperti apa. Jika memang sudah bisa dibandingkan ya, kemudian tindak lanjut atau tindakan koreksinya seperti apa, apakah informasinya sudah berkualitas atau memang tindakan koreksinya langsung bisa diambil keputusan ya oleh seorang manajer ya. Jadi contoh gambar tujuan utama SIM ini, apakah hubungan antara C2C dengan SIM ini ya? Jadi ada hubungannya, karena C2C ya, itu seorang manajer itu ya harus ya harus mengetahui ya anak buahnya apakah memang sudah bekerja dengan baik ya dalam hal pelayanan, apalagi dalam hal ini yaitu C2C yang basisnya adalah e-commerce ya, penjualan online. Jadi manajer itu harus mengecek ya seluruh divisi ya, masing-masing bagian, baik itu pelayanan untuk konsumennya gitu, apakah barang yang dipesannya udah tersampaikan atau belum ya. Itu seorang manajer bisa mengecek dari sumber informasi internal maupun eksternal. Oke, kemudian kegunaan SIM itu sendiri ya. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang cepat, tepat, praktis dan rasional ya, atau masuk akal. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu pelaksana keputusan yang efisien. Yang ketiga pengawasan yang efektif, feedback yang cepat dan penilaian yang objektif ya. Nah, itu adalah beberapa kegunaan SIM. Tujuannya apa untuk SIM ini sendiri ya? Tujuannya yaitu membantu manajer dalam membuat keputusan secara cepat dan tepat ya. Gitu, sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Oke, ini penjelasan contoh gambar tujuan utama SIM ya dan hubungannya dengan C2C ya. Kemudian selanjutnya itu contoh gambar model SIM ya. Gitu. Nah, ini adalah contoh gambar model SIM ya. Ada lingkungan, kemudian ada data dan informasi ya. Itu. Jadi dalam sebuah sistem informasi ya, seorang manajer ketika mau melihat divisinya apakah bekerja dengan maksimal atau tidak, itu bisa dilihat ya dari database-nya. Jadi seorang manajer bisa melihat database ya, database perusahaannya ya, baik itu dalam hal distribusi ataupun pengiriman barang, kemudian pelayanan konsumen dan sebagainya ya, bisa dilihat di sini ya, di database ya. Kemudian untuk software penulisan inputnya ya, atau software, jadi seorang manajer bisa mengecek ya produk-produk apa yang udah di input ya di e-commerce-nya, kemudian model matematikanya, dan jika memang terjadi masalah itu bisa dicari pemecahan masalahnya. Jadi seorang manajer itu dengan cepat ya, cepat ya. Nah, ini adalah contoh gambar model SIM ya. Jadi hubungannya dengan C2C itu seperti apa ya, C2C dengan gambar model SIM ya.
Jadi memang ada hubungannya. Jadi manajer tadi yang saya Bapak jelaskan ya, bahwa seorang manajer itu bisa melihat ya kinerja bawahannya seperti apa ya, dilihat dari bisa melihat layanannya seperti apa, misalnya pengiriman barang bisa dilihat, dicek di database-nya apakah pengiriman barangnya udah tersampaikan atau belum, kemudian berapa keuntungan dalam per bulan ya, dan sebagainya, itu bisa dilihat di database-nya. Kemudian selanjutnya itu contoh gambar global SIM ya, dalam organisasi atau perusahaan. Oke. Jadi gambar global SIM ya dalam organisasi ya. Pak, apakah contoh gambar SIM dalam organisasi ini ada hubungan dengan C2C ya? Itu jelas karena di sini ada seorang manajer ya. Gitu. Ada organisasi atau perusahaan itu mempunyai manajer ya. Gitu. Sehingga manajer itu jika memang ada permasalahan di perusahaannya, dia dengan tepat dan cepat ya melihat bank datanya, formula data SIM-nya, kemudian bank datanya seperti apa, data TPS-nya, kemudian jika memang bank datanya ini ada masalah ya, bisa dilihat ya di laporan insidentalnya permasalahannya seperti apa. Kemudian ada laporan periodik ya, ini laporan mingguan atau bulanan ya. Jadi seorang manajer bisa mengecek di bank data itu. Gitu. Nah ini ada hubungannya dengan C2C ya. Jadi fungsi SIM ini adalah yang pertama yaitu menunjang pengambilan keputusan pada lingkungan permasalahan terstruktur ya maupun tidak terstruktur. Kemudian fungsi yang kedua yaitu SIM menunjang pengambilan keputusan pada semua tingkat organisasi ya atau perusahaan, baik itu perusahaan yang ada di pusat ya, di cabang maupun daerah ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi SIM yang ketiga yaitu SIM dimaksudkan untuk kepentingan organisasi yang bukan suatu yang berdiri sendiri ya gitu. Kemudian fungsi SIM yang keempat yaitu SIM menunjang semua aspek pada proses pengambilan keputusan. Fungsi SIM yang kelima yaitu SIM terdiri dari orang, komputer, prosedur, database, dan fasilitas yang interaktif dan sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah contoh penjelasan gambar global SIM ya dalam organisasi atau perusahaan dan fungsi SIM. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang struktur SIM ya. Jadi struktur SIM ini didasarkan pada dua pendekatan ya. Yang pertama yaitu pendekatan pada kegiatan manajemen dan kedua yaitu pendekatan berdasarkan fungsi organisasi. Oke. Oke. Jadi untuk pendekatan pada kegiatan manajemen yaitu terdapat tiga kategori kegiatan manajemen ya. Yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional, kemudian perencanaan taktik ya, taktis dan pengendalian manajemen serta perencanaan strategis. Nah, itu penjelasan tentang pendekatan pada kegiatan manajemen. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan tentang pendekatan berdasarkan fungsi organisasi atau perusahaan. Jadi pendekatan berdasarkan fungsi organisasi ya. Fungsi tersebut memberikan penekanan pada setiap subsistem ya agar mempunyai kemudahan untuk pengolahan data ya. Oke, itu penjelasan tentang struktur SIM. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang contoh gambar piramida manajemen ya.
Jadi SIM itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi SIM itu ada beberapa subsistem ya. Yang pertama ada subsistem sistem informasi penelitian dan pengembangan, kemudian subsistem informasi teknik ya, dan subsistem sistem informasi distribusi ya. Nah, ini yang termasuk dalam manajemen tingkat atas. Kemudian ada subsistem informasi pembelian dan subsistem informasi manajemen persediaan, sistem informasi personalia dan sistem informasi akuntansi serta sistem informasi pemasaran ya, yang terakhir. Nah, ini adalah beberapa subsistem ya yang berhubungan dengan SIM ya. Jadi SIM ini tidak bisa bekerja bekerja atau berdiri sendiri ya. Jadi SIM ini ada beberapa subsistem di dalamnya ya. Gitu. Nah, kemudian dalam hal gambar piramida manajemen, manajemen tingkat atas itu salah satunya informasinya ya. Gitu. Ada di antaranya adalah sistem informasi penelitian dan pengembangan, sistem informasi teknik ya, dan sistem informasi distribusi. Kemudian dalam hal manajemen tingkat menengah ada sistem informasi pembelian dan sistem informasi manajemen ya. Gitu. Kemudian manajemen tingkat bawah itu ada sistem informasi personalia, sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi pemasaran. Oke. Itu contoh gambar piramida manajemen. Kemudian variabel yang digunakan untuk mendefinisikan logika kerangka kerja SIM ya sebagai karakteristik terdiri dari beberapa faktor ya, antara lain yang faktor yang pertama adalah akurat dan teruji, kemudian lengkap dan detail, aktual dan mutakhir, frekuensi dan penggunanya sering, sumber informasi yang jelas, relevan dan tepat, dapat dinilai, dapat diterima, ya. Oke, kemudian kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama yaitu masih banyak kejadian yang tidak sepantasnya terjadi di bisnis online, terutama yang terjadi pada bisnis C2C, ya. Kesimpulan yang kedua yaitu kehadiran C2C sebenarnya memudahkan penjual dan pembeli bertemu, tetapi ada banyak penjual yang menyalahgunakan kesempatan tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bisnis C2C juga masih baru di Indonesia, maka Indonesia pun belum siap untuk mengikuti perubahan ini. Serta tidak jelasnya undang-undang tentang bisnis online sekarang masih belum jelas. Hasilnya pemerintah akan kesulitan untuk mengawasi penjualan dan mengamankan pembeli. Dalam hal ini ketika memang seorang pembeli memesan barang ternyata barangnya tidak sesuai ya dengan yang dipesan. Jadi belum ada undang-undang tentang bisnis online. Oke. Kemudian saran bagi pembeli, saran yang pertama yaitu sebagai pembeli harus selalu hati-hati dalam membeli barang online walaupun dengan godaan harga yang murah atau diskon dan sebagainya. Tetapi sebagai pembeli juga harus pintar dalam memilih barang dan kepada siapa kita membeli barang tersebut ya. Khususnya untuk e-commerce-nya. Apakah di Shopee, Lazada, Bukalapak dan sebagainya. Kemudian saran bagi pembeli yang kedua yaitu pembeli juga harus mengedukasi diri mereka sendiri ya agar mengetahui penjual bisnis online agar tidak mudah ditipu oleh penjual ya. Karena yang sudah diketahui undang-undang bisnis online belum terlalu jelas di Indonesia ya. Maka kita harus mengawasi diri sendiri karena pemerintah juga tidak bisa membantu jika terjadi penipuan online. Gitu. Nah, itu beberapa saran bagi pembeli. Kemudian saran bagi perusahaan, yang pertama yaitu saran bagi perusahaan yang memakai sistem bisnis online C2C adalah harus lebih memantau penjual yang tercatat di website tersebut ya. Karena jika banyak penjual yang jadi penipu,
pembeli pun akan kurang ya percaya kepada perusahaan tersebut yang menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Yaitu saran yang pertama bagi perusahaan. Kemudian saran yang kedua bagi perusahaan yaitu perusahaan juga harus bisa mempunyai sistem bisnis yang lebih baik ya dan meminimalisir penipuan seperti seperti contoh Tokopedia ya. .com memakai sistem rekening bersama. Itu yang akan mengamankan uang pembeli dan akan cair kepada penjual setelah barang yang dipesan oleh pembeli sudah sampai kepada pembeli ya, sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Kemudian saran bagi pemerintah, yang pertama, pemerintah harus cepat memperjelas ya undang-undang tentang bisnis online agar konsumen di Indonesia atau consumer di Indonesia lebih merasa terlindungi ya di saat bertransaksi secara online ya gitu. Kemudian saran bagi pemerintah yang kedua yaitu dengan adanya undang-undang bisnis online penjual yang melakukan penipuan bisa ditindak secara hukum dan agar bisa mengurangi penipuan di bisnis online di Indonesia ya. Oke, sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.